Halo guys, selamat datang di Torara Go. Oke guys, nah di video kali ini Tora mau coba spiral abyss lantai 12 saja guys ya. Ini versi konten gitu ya maksudnya. Jadi let's go. Di sini Tora pakai Raiden Nasional untuk party pertama. Oke, keduanya main Eula, Zhongli, Mona, sama Ganyu. Oke, ambil yang tengah ya. Wah, nggak crit dong. Ya, dia terbang. Oh tidak. Sabaki no ikazuchi. みんなは俺が守れ。あれ、話が通じないなら。ああいうルパ。ここより弱滅の時、逃げ道はありません。はっ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 
Oke, semoga waktunya cukup ya. Aduh, sayang sekali guys. Oke. Ambil energi ya. ストップ。
Oke. Semoga waktunya cukup nih. Okay. Nice. Energi recharge ya. Oke. Semoga waktunya masih cukup guys untuk lawan Magu Kenki ya. Okay, nice crit. よっ、それ。目にはネオ。よっ、はっ。
Nice. Oke, kelar juga akhirnya. Oke guys, jadi ya seperti itulah party Tora untuk Full Star Spiral Ibis untuk versi 2.4 ya guys ya, lantai 12 guys. Nah untuk partinya ya build-nya ya seperti ini guys. Raidenku ya pakai engulfing gitu kan. Ya begini statusnya. Talentanya begini kan. Zhongli-nya aku tadi pakai Favonius. Statusnya ya begini doang ya. Pakai 4 Tenacity gitu. Oke, talentanya begini ya. Untuk banner aku pakai Aquila. 4 set emblem kan. Bukan emblem guys, salah. Maksudnya Noblesse. Aduh, salah ngomong Toranya. Ya, sebegini ya. Ya, masih C3 nih. Ya, statusnya begini talentanya ya. Oke, next-nya Eula. Aku pakai Unforget. Artifaknya aku nggak 4 Pale Flame tadi, guys. Kenapa? Ya, aku lagi nyari critical rate-nya yang cukup untuk 4 Pale Flame-nya. Soalnya kalau mau tadi 4 Pale Flame, Toranya itu rate-nya cuma 50-an. Makanya pakai 2 Gladi 2 Pale Flame untuk biar critical-nya keluar terus. Jadi ini critical-nya 67, jadi main aman gitu loh. Oke. Talentanya begini ya. Konstelasinya 0. Untuk Eola aku pakai ya versi DPS ini ya. 4 Wanderer. Gak ada konstelasi, talentanya begini ya. Status dalamnya ya begini. Next Mona aku pakai Favonius Codec ya. Pakai 4 set emblem. Gak ada konstelasi, talentanya begini ya. Fokus di sini naiknya. Energy recharge-nya begini. Nah, ini status dalamnya pokoknya. Tadi Xingqiu aku pakai Sekri. Konstelasi 6 ya. Talentanya begini ya. Statusnya yang begini. Xiangling ya pakai The Catch. Talentanya begini, konstelasi 6. Ya, status begini, guys. Ya, ini pakai emblem ya. Pake emblem. Tadi Xingqiu-nya belum dikasih lihat artefaknya ya. Xingqiu-nya 2 HOD, 2 Noblesse, guys. Oke, next-nya apa lagi? Oke guys, ya videonya sampai di sini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komentar guys. Sampai jumpa guys, bye-bye.